dengan jersey biru berkombinasi putih. Ya baik, ada dari tim bola voli dari Putra Parogo yang berofisialkan Bapak Ron dengan nomor punggung 7 di sana ada seorang Denny, nomor punggung 5 ada seorang Heru, nomor punggung 2 ada seorang Katon sebagai setter, nomor punggung 8 di sana seorang Danu, nomor punggung 4 seorang Raffi, ada dengan nomor punggung 1 Nandika. Iya, kailo kailo kailo. Iya, masih datang lagi bomber dari Putra Parogo di sana. Di sana ada nomor punggung 1 Nandika, nomor punggung 3 ada seorang Bayu, nomor punggung 11 ada seorang Agung. Ia tak tanggung-tanggung menurunkan 4 gol sekaligus di bola voli dari Parogo. Ada dengan nomor punggung 12 di sana seorang Joko, nomor punggung 6 di sana seorang Brian, nomor punggung 9 nomor punggung 10 ada seorang Jeki, nomor punggung sebelah ada seorang Cuki, nomor punggung 14 Pian, nomor punggung 13 Sandi sebagai lebru. Dan di sebelah kanan saya ada tim bola voli dari Evolva Panjang Pacalan yang berofisialkan Bapak Yadi, Bapak Panu, Bapak Sukar dan rekan-rekan. Ada dengan nomor punggung 4 di sana Ajis Cepo, nomor punggung 11 ada seorang Angga, nomor punggung 6 seorang Edo, nomor punggung 12 Alvia, nomor punggung 3 di sana Chandra, nomor punggung 5 ada seorang Ipan, nomor punggung 2 Anto, nomor punggung 7 Hamzah, dengan nomor punggung 9 di sana Diki Prada. Ia menurunkan pon sekaligus pon terbaiknya di bola voli dari Evolva. Nomor punggung 19 di sana Boy. Ada juga nomor punggung 20 Peter. Ada juga nomor punggung 15 di sana Simon Edu. Ada juga Denny sebagai lebro. Luar biasa paketan Yusu yang hadir pada malam hari ini, ya, yang memperkuat tim bola voli dari Evolva. Kita akan saksikan sesaat lagi. Baik, servis pertama sudah diberikan tim bola voli dari Putra Parogo. Di sana seorang Erpa. Iya, Erpa lompatkan sudah di sana pelan, nampaknya bola kembali angkat. Oh, luar biasa kali ini yang lewat satu pasar dari seorang Boy. Iya. Oh, Peter maksudnya. Oke, monggo yang pertama di sana. Masih dengan Evolva kembali berkandang. Oh, nampak bola keluar menyerang dari seorang Denny sehingga bertambah tim bola voli Evolva 2-0. Di sana sudah lama cadangan kembali menekan, angkat dan oh, rapat kali ini. Oh, satu pressing saja luar biasa dari seorang Peter. Lagi-lagi Peter menambahkan poin di sana bertambah Evolva 3-0. Kabar Arjan mengangkat bola di sana. Oh, iya, satu berapa bola dapatnya Simon. Luar biasa pemain yang satu ini mendengar jauh tiba voli dari Parogo di sana 48-0. Lepaskan sudah kembali Alvian bergerak dan menekan. Menggedor pertahanan tim bola voli dari Evolva menyeret angka bertambah poin di sana Putra Parogo 1 melawan Bol. Iya, Aron sudah main tak sudah makan kembali poin pangkat 1 tekanan 3 meter. Sayang sekali riset yang sempurna dapat dari seorang Arjuna. Iya, masih dengan Mas Boy di sana. Saya terlepaskan sudah menyilang kembali angkat Danny. Halo,
ini manusia ikan lokal super dari Putra Parogo seorang Deli. Menangkan budi-budi poin di sana bertambah poin 25 kembali angkat Dahau. Lagi-lagi seorang Peter. Luar biasa pemain yang satu ini Peter. 6-2 skor sementara Peter lemahkan floating tajam menukik di sana kembali angkat Ardian. Terjadi blok off. Sampurna kali ini bertambah poin di sana Parogo masih dengan skor 38-6. Servisnya Deni dari posisi terbaik sudah lepas kembali akan Peter kangkat ke belakang dan oh dibiarkan saja. Sayang sekali bertambah poin satu pasal dari seorang Simon. Iya sudah lepaskan di bawah kembali di belakang oh. Iya terjadi blokot lagi-lagi. Kenapa terlihat dari seorang Ardian Plak? Masih dengan Ardian. Pantungkan sekulit putar Mikasa di sana seorang Ardian. Konsentrasi lepaskan bola kembali lepaskan risip dan menekan. Oh, luar biasa lagi-lagi Simon. Edo Simon. Practical Timon yang pertama. Lawan-lawan Pak. Di sana sudah lepaskan floating pelan saja. Kembali angkat di sana. Erva. Lagi-lagi gagal. Tapi sama bukan blok. Dan nampaknya dari seorang Ivova di sana pertama poin 9 melawan apa? Masih servisnya seorang Cepo. Atis Cebol lepaskan di sana sudah Erva Ar Juna. Iya angka pun bergeser 5-9 di sana kudal belakang floating kembali risip sempurna dari belakang 3 meter maksudnya satu berbagi bola di sana. Luar biasa kali ini ada seorang Mas Boy. 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 Iya. Angka pun bergeser dari Volva. 10-5. Memimpin 5 angka tim bola dari Volva sudah lepaskan Simon. Passingnya di sana kembali menekan Arjuna. Luar biasa pemain yang satu ini Arjuna Mahindra menyeret angka pertama poin di sana Putra Parogo masih dengan nomor punggung 10 di sana lepaskan bola kembali menekan angka ke belakang. Luar biasa Simon Edu. Iya Putra Ivova sudah lepaskan floating pelan saja di sana kembali angkat menekan dari belakang. Iya berapa kali ini satu menyalakan bola menekan tata oh ho. Iya kembali angkat is pelan saja pelan ke belakang penak nekono tutup. Iya sempurna luar biasa Simon Edu. Mulai masih dengan nomor punggung 2 di sana lepaskan floating menyilang kembali angkat Eva ledus luar biasa sempurna nama dari seorang Arjuna Mahindra. Masih dengan Arjuna Mahindra kuasai bola lepaskan floating kembali lepas rumah waris mengalau dan oh kenapa terlihat bola tercacar keluar mendekat lapangan 3 meter nama dari seorang Simon itu menyuarakan cuma di dalam Putra Parogo masih dengan Arjuna. Ya Allah. Iya masih dengan skor 13-8. Masih dengan boy sang setter di sana lepas saling berbagi servis kali ini. Iya masih dengan di sana Putra Parogo 13-9 19-13 maksudnya kembali angkat oh satu gratis luar biasa. Hai
Serang Heru pun gagal. Upaya penyelamatan Serang Heru sehingga pertama poin di sana Putra Ivulva. Pertama poin di sana 14-9. Ya, sudah lepaskan Peter. Kembali passingnya Ardian. Peripal kali ini ke belakang. Yoho! Bola tak sampai nampaknya sehingga block out. Iya, pertama poin Putra Ivulva. Masih kedua kalinya seorang Peter lepaskan sudah passing dimainkan dan sangat keras sampai dari seorang Black Ardian. Iya, dari posisi terbaiknya Denny sudah lepaskan lalu berubah halo kembali ke belakang. Aziz Cebul. Iya, tadi kali mau diminta tim bola dari Putra. Iya, Diki. Kembali pasenya Arjuna dan Ardian. Wow! Ardian. Lagi-lagi satu pas atas dari Ardian. Wah, tepat di jantung pertahanan di bola voli dari Ivulva. Pertama poin di sana Maroko. 11-16. Ya, kembali menekan. Kali ini. Nampaknya tapi sama bukan middle blocker. Pertama poin di sana Maroko. Memasuki ketentukan. Masih ada skor 12-16. Sudah lepaskan Ardian kembali di sana menekan. Aha Simon. Keras nampaknya dari seorang Simon Edu. Pertama poin di sana Putra Ivulva. 17-12. Sudah lepas gratis. Kembali Irfan. Ahau Arjuna pun keluar. Sehingga menambahkan poin-poin di sana Ivulva. Pertama poin. 18-12 kali ini. Bola keluar nampaknya dari seorang Aziz Cebol. Masih dan di sana seorang Danu lepaskan sudah kembali mengangkat dan luar biasa satu middle blocker sempurna Arjuna Mahindra menangkan budi poin di sana Putra Maroko 14-18. Kedua kalinya seorang Danu lepaskan sudah masih bisa satu selain tampilan dan passing saja ke belakang kali ini menekan. Iya Dani, kembali Erva, Arjuna, isi, penak, iya, rasa no, dalam hati seorang Peter berkata. Iya pertama poin di sana Putra Ivulva masih dengan 15-14, 19-15 maksudnya. Iya Arjuna rapat kali ini seorang Lepru kembali menekan dan bola over ya buang saja ke belakang kembali menekan lagi-lagi Arjuna satu berapa bola dari seorang Arjuna dan kali ini seorang Peter menekan over buang saja ke belakang angkat poin biasa Simon. Iya menangkan bulu poin di sana 26 di sana Ivulva sudah lakukan sangat keras namun sayang bola pun tercacar keluar dari lapangan pertama angka di sana Putra Maroko 15-20 masih dengan Putra Maroko di sana lakukan sudah kembali angka poin dan ya Peter satu kesalahan nampaknya pertama poin lagi Putra Maroko 16-20. Kedua kalinya seorang Irsa lepaskan sudah pelan saja di sana libero menghalau kembali menekan Peter. Iya luar biasa menyeret angka pertama poin Ivulva di sana 21-16. Anto pelan saja dari passing sempurna kembali mereka dari belakang. Iya luar biasa Ardian menekan lewat 3 meter pucul sakrit seorang Ardian pelan.
Mas Rias servisnya Putra Paroko Arjuna Mahendra sudah lepaskan bola. Kembali poin menekan akan Peter. Namun sayang terjadi block out pertama oleh Putra Paroko di sana 18-21. Kedua kalinya seorang Arjuna Mahendra dari posisi terbaiknya lepaskan floating. Lepas mengalau kembali poin akan. Iya. Lagi-lagi Peter. Sempurna kali ini bola dari seorang Peter. Poin pun bergeser 22-18. Sudah lepaskan poin sang setter kembali akan tersa. Yoho! Ardian Pacur. Iya. Bertambah poin di sana Putra Paroko 98-22. Sudah lepaskan. Iya, kembali menekan. Baik, angkat. Iya, ho. Satu passing sempurna dari Arjuna. Iya, bertambah poin Putra Evova di sana 23-19. Sudah lepaskan di sana Peter. Kembali menekan Arjuna. Luar biasa kali ini seorang Arjuna lewat 3 meter mendapatkan poin di sana Putra Paroko 28-23. Masih berjuang bola voli dari Putra Paroko. Aha, apa yang terjadi namanya kesalahan dari seorang Lebru, terjadi miskomunikasi. Bertambah poin di sana Paroko 21-23. Mempersempit ketinggalan kembali angkat. Boy, iha ho. Lagi-lagi bertambah poin di sana Putra Paroko 23. Di sana seorang Denny lepaskan floating pelan saja. Lepru mengalau kembali angkat poin dan oho Simon kali ini terpaksa oho ya lebar pelan saja penak tutup ru ya penak tutup dewe plek ya ya boh Simon lebar kembali angkat. Iya, 4 sentuhan kali ini dari tim bola voli Putra Evova. Lagi sampai kabin 23-23. Denny masih dalam peru kembali baik menangkan di sana. Beketan Peter. Sempurna serangan dari seorang Peter. Set point 24-23. Set point Evova. Sudah lepaskan pelan saja. Kembali ke berangkat. Bola dari belakang. Ardia. Lewat satu variasi. Seorang Ardia Fly. Sehingga Yus. 24 sama. Servisnya Ardia Fly. Di sana pelan saja. Kembali menghalau. Boy. Dekatnya kali ini tertahan. Satu tiga sempurna gombor. Arjuna. Berdapat bola saja. Kembali poin di sana. Simon 25-24. Ajis Cepo pelan saja suara Ajis kembali angkat suara Marjuna dan Arjuna. Masya Allah masih sore sudah jual beli serangan mendidih kali ini tim bola voli Paroko melawan Evova. Kembali lepaskan di sana suara Kanu pelan saja kembali angkat boy pengetan dan Pita. Ya Allah, gembira iki. 26-25. Oke, Evova dari posisi terbaiknya seorang Simon lepaskan jatuh keras menunggu kita ajak kembali angkat. Oh, dua kali di belakang Ersa. Aduh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiga, oh. Ya. 26 sama. Di sana sudah lepaskan floating seorang Paroko Ceki. Kembali mengkarakat Boy dan Peter. Gatot. Gagal total nampaknya dari seorang Peter pun. Pertama di sana Putra Paroko. Berbalik pemimpin 27-26. Iya, tim. Sudah masuk arena pertandingan di sana. Masih ada sang setter Teresa sudah lepas ke floating kembali angkat seorang Simon menekan itu Peter.
kali ini terjadi blok. Luar biasa seorang Peter terlalu keras sehingga bertambah baik di sana bukai Volva. Sudah lepaskan poting, masih ada nomor punggung 2 di sana lepaskan. Kembali akan Arjuna, Irsa dan Arjuna. Luar biasa, sungguh luar biasa Arjuna Mahendra. Lagi-lagi berbalik memimpin Putra Paroko 28-27. Lepaskan sudah pelan saja di sana akan Pipi-pipita. Luar biasa pemain dari Yusuf seorang Peter pun menyamakan dudukan 28 sama. Oke, kembali akan Tersa Ardian Seiso. Apa yang terjadi namanya? Iya, terjadi holding dari tim bola voli Parokdo atau dengan bahasa caranya cawu. Set point 29 melawan 28 di sana sudah lepas good. Kembali passing Arjuna menekan Ardian. Songo likur podolur, ya Allah, di komentator anyaran masih kecekel ini. Lebrung, menekan, Peter, Dennis Ravata bola kembali yang saya menekan, Tata. Uba-uba, banyu ini milih, kadung lumah, rene si numpak imas. Oke. Iya, songo likur, ya Allah, kembali angkat. Iya, di sana poin bermain bola Peter. Luar biasa menutup setiap pertama tim bola.